itu pertanyaan saya. Tadi kita sempat ngobrol ya, Bu Menteri ya. Jadi kalau ada anak di bawah umur dia jadi korban eksploitasi manusia gitu, dia bisa keluar dari rumahnya, peran keluarga itu gimana ya? Itu sangat beragam ya kalau kita bicara tentang peran keluarga gitu. Jadi misalnya ada memang yang anak ini nggak izin ke keluarganya. Jadi makanya kenapa keluarganya akhirnya berusaha untuk reach out Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau reach out NGO atau CSO setempat kemudian untuk minta bantuan ya. Untuk minta bantuan karena mereka kayak anak, misal anak saya ini udah berapa hari nggak pulang atau misal malah yang udah berbulan-bulan nggak bisa dikontak HP-nya dan lain sebagainya. Dan itu yang mereka lakukan memang berusaha untuk reach out gitu karena ya. Kembali lagi ke masing-masing gimana ya kayak jadi anaknya sendiri gitu. Kayak hilang dari keluarga gitu ya, pergi aja gitu dari kebanyakan keluarga. Gitu atau mungkin izinnya ya main sama teman atau mungkin dia ngasih tahu ke orang tuanya kayak misal saya ditawarin pekerjaan ke Jakarta padahal dieksploitasinya tidak di Jakarta pada akhirnya seperti itu. Jadi ditipu gitu dalam proses mereka ngapain habis itu. Macam-macam, ada yang jenis eksploitasinya ketenaga kerjaan gitu misalnya Mbak Rosi ya, jadi mereka dipekerjakan paksa, padahal kan kalau anak tuh ada bentuk-bentuk kerja terburuk untuk anak ya, yang itu tuh harus dihindari. Tapi bisa jadi mereka dipekerjakan di sektor itu, misalnya kalau laki-laki gitu kan, padahal mereka nggak boleh tuh jadi ABK atau awak kapal perikanan, tapi mereka kerja di situ dengan jam kerja yang sangat panjang, kemudian jam istirahat yang sangat terbatas, mereka tidak punya waktu untuk main, tidak punya waktu untuk belajar, seperti itu. Nah, jadi cukup bervariasi tergantung pada akhirnya nanti mereka tereksploitasi, sayangnya ya mereka akan tereksploitasi gitu kan, tereksploitasinya seperti apa. Bu Menteri, Bu Bintang, kenapa perempuan, okay, kalau anak dia belum cukup lah, untuk bisa menentukan apa yang dia mau, disitulah pentingnya ibu, ayahnya. Tapi kenapa perempuan bisa terlibat dalam seperti ini? Dia tidak tahu atau dia tidak cukup paham bahwa dia tidak mampu mengendalikan hidupnya dan membiarkan orang lain mengendalikan hidupnya, sehingga perempuan rentan sekali tereksploitasi. Mungkin gini Mbak, salah satu apa yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi sebelum kita bicara perempuannya, yang anak yang tadi tereksploitasi. Nah ini adalah peran penting daripada pengasuhannya. Kalau kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, memang ada 5 isu arahan yang harus kami tuntaskan di 2024 ini. Salah satunya adalah peranan ibu keluarga dalam pengasuhan. Nah di sini kami melihat dalam pengasuhan ini, salah satunya anak tereksploitasi dan sebagainya. Kalau kita bicara masalah perempuannya, nah di sini Mbak Rosi, mudah-mudahan ke depan ini kita dapat wujudkan. Tadi pun intens saya bicarakan karena selama ini kami KemenPPA dengan IOM ini sudah bekerja sama dari 2015 ya, berkaitan dengan penanganan perdagangan orang ini. Apakah melalui pencegahan, kemudian juga penanganannya. Kemudian berkaitan dengan perempuan, kenapa dia bisa tereksploitasi dan sebagainya. Nah disinilah perlu kita pendampingan kepada para perempuan mulai dari institusi masyarakat terkecil, itu adalah dalam keluarga. Pemberdayaan perempuan dalam keluarga itu sangat penting sekali. Tuh, sorry Bu, biasanya kalau ngelapor gitu, yang sudah jadi korban mereka berani melapor atau keluarga yang kehilangan anaknya? Kalau biasanya ya, kalau kasus-kasus seperti ini memang lebih banyak secara teknis ditangani oleh IOM. Kalau kita berkaitan dengan TPPO ini, memang terkait dengan kasus-kasus, kalau kita bicara kalau itu kasus yang di dalam rumah tangga, memang banyak yang tidak terlaporkan. Saya bicara masalah kekerasan yang terjadi, sebenarnya ini adalah fenomena gunung es. Kami punya yang namanya Simfoni PPA yang melaporkan berkaitan dengan kekerasan. Kalau kita bandingkan dengan kekerasan yang terjadi di luaran di sana, itu adalah persentasenya jauh lebih kecil. Nah disinilah kami yang di tahun 2021 ini melalui perpres yang diberikan kewenangan TUSI oleh Bapak Presiden, perpres 65/2020 yang keluar ini adalah layanan rujukan akhir, tambahan TUSI implementatif di kementerian ini, mudah-mudahan berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi, kemudian layanan yang harus kita tangani secara komprehensif ini, secara maksimal kita bisa tangani. Karena di samping
kalau kami layanan rujukan akhirnya itu adalah lintas provinsi dan negara. Tapi yang kita harapkan juga kami di 2021 ini sudah menggelontorkan yang namanya dana DAK, Mbak, berkaitan dalam penanganan kasus ini. Harapan kami dengan pendampingan dana DAK ini, ketika ada kasus-kasus yang terjadi yang didampingi oleh IOM ya, yang lebih banyak di daerah Nusa Tenggara Timur, nah ini akan bisa membantu teman-teman NGO, teman-teman dinas yang pengampu pemberdayaan perempuan dan anak, ini akan bisa menyelesaikan permasalahan dan penanganan kasus kekerasan ini secara komprehensif dan lebih cepat. Oke.